Audio Jungle. Welcome, Yayasan Kirimura Management Breaking News. Audio Jungle. Viral Ati Kodong sindir Evi Masamba yang ingin jadi Bupati Luwu Utara. Halo, assalamualaikum. Saya Bima Samba, Putri Luwu Utara. Cocok nggak ya kalau saya mencalonkan Bupati Luwu Utara, Mas Samba? Kalau cocok, komen di bawah ya. Oke, assalamualaikum. Sontak, Ati Kodong memberikan komentar pedas di kolom Instagramnya. Sarjana juga kagak, boro-boro. Contoh ya, misalkan TV kamu rusak dan yang kerja bukan ahlinya, pasti otomatis meledak guys. Jangan main-main dengan politik, karena politik itu lebih kejam dari ibu tiri, yang seperti di film-film. Bupati Luwu Utara yang luar biasa cerdas dan merakyat, sukses selalu ibu. Maaf mau lewat Kodong. Sama sekali tidak cocok, ketawa jahat kak dulu deh. Pemerintah sudah bekerja keras untuk daerahmu, sementara kamu sibuk cari sensasi. Jadi seorang bupati itu guys, bukan seperti mau beli kacang goreng. Jangan lawan pemerintah sendiri. Konten yang bikin malu. Begitulah tulis Ati Kodong di halaman Instagramnya. Tidak hanya itu, Ati Kodong juga mengunggah salah satu video saat sedang berkumpul bersama teman-temannya. Di dalam video tersebut, terdapat kata-kata sindiran kepada Evi Masamba yang ingin menjadi bupati. Begini capture pada video tersebut, "Kalau tidak layak, mending jangan mideh. Generasi muda butuh pendidikan yang tinggi dan ilmu, serta pengalaman di bidangnya masing-masing. Daripada repot ki, mending jualan kopi maki saja deh." Periode. Periode 2025. Ini kurang. Halo, assalamualaikum. Saya Bima Samba, Putri Luwu Utara. Cocok nggak ya kalau saya mencalonkan Bupati Luwu Utara, Mas Samba? Cocok nggak ya kalau saya mencalonkan Bupati Luwu Utara, Mas Samba? No.